Usai resmi dilantik oleh Kapolda Jambi Irjen Pol A. Rahmat Wibowo, puluhan bintara remaja SPN Polda Jambi asal Papua dan ratusan bintara lainnya tunjukkan yel-yel kepada Kapolda dan pejabat utama lainnya pada Rabu 22 Desember 2021 pagi. Dengan berpakaian adat Papua dan suku anak dalam, para bintara ini dengan lantang mengeluarkan yel-yel dengan mengelilingi Kapolda, Wakapolda, hingga PJU Polda Jambi lainnya. Dengan semangat penuh, suara para bintara ini menjadi perhatian para tamu undangan serta sejumlah orang tua bintara yang hadir. Yel-yel tersebut dipersembahkan untuk pencapaian mereka selama 5 bulan menjalani pendidikan di SPN Polda Jambi. Tidak hanya itu, usai mempertunjukkan yel-yel, para bintara ini kemudian menyanyikan lagu daerah Papua untuk mengenang almarhum Dennis Yonas Trangen yang meninggal dunia dalam kecelakaan hebat bus SPN Polda Jambi dengan pengangkut kayu beberapa waktu lalu. Lagu Papua tersebut dipimpin oleh satu perwakilan orang tua dari bintara remaja asal Papua. Usai menyanyikan yel-yel dan lagu daerah Papua, para bintara ini kemudian memanjatkan doa kepada almarhum Dennis di Taman Lantas SPN Polda Jambi dengan meletakkan bunga yang dimulai dengan doa. Oh.